Halo, kembali lagi kita menonton video COC. Dan kali ini event pertama untuk clan ini. Clan apa itu? Ini dia, clan Roti Bakar. Ya, dan kita buka di sini ternyata sedang live attack. Langsung saja kita mau lihat. Wow, ternyata Oceng 90 sedang live attack. Kita mau lihat langsung di sini penggunaan apa ini pasukannya. Hog Rider, ada healer, ada Archer Queen. Apakah menggunakan Queen Walk Hog Rider ataukah di sini tanpa membawa golem ya. Oke, kita lihat saja di sini. Ya. 1 menit 40 detik dan wow, masih tersisa 3 heal spell ya. Ternyata wow, dan artinya ini membawa sepertinya satu red spell di sini ya. Oke. Nanti kita lihat ulang apakah ini bisa 100% roti bakar. Wow, nama yang cukup-cukup keren ya. Roti bakar ya. Apa itu artinya roti bakar? Ya, roti dibakar dan itu enak. Oke, good. Ini bagaimana hasilnya? 1 menit masih ada Hog Rider cukup banyak dan satu spell belum dikeluarkan. Oke, dan wow, di pojok ada apa ini? Rupanya wow, ternyata wow, spellnya dibuang. Edian, keren. Wow, Hog Rider masih cukup banyak dan ya sepertinya akan rata ini, Bes. Bes Adudu Junior dan kali ini melawan Town Hall 9 Junior ini dari Malaysia. Klannya Mrs. Cewek ya, cewek Putri Nadia. Oke, dan ya bisa diratakan. Masih ada, iya tepat sekali. Untung aja yang namanya Wizard mengarah ke Town Hall. Artinya Town Hall bisa sedikit cepat dihancurkan ya. Sepertinya ini memang waktu ya, waktu. Wow, 20 detik dan Hog Rider-nya tepat berpencar, satu mengarah CC dan juga satu mengarah ke Town Hall. Dan lagi-lagi ada satu bisa di situ yang bisa menyelamatkan dan menghasilkan 3 bintang. Untung saja spell sudah dibuat. Oke. Kita mau lihat replay ulangnya. Oke, ternyata menggunakan satu healer, 7 wizard, 4 wall breaker dan CC-nya ternyata dari golem. Jadi golem ini diberi satu healer dan ini sebagai tameng. Dan dipastikan kanan dan kirinya menggunakan wizard untuk golem bisa masuk ke tengah. Dan ya, wall breaker jebol tembok tepat. Barbarian King dan Queen tepat masuk ke belakang, di belakang golem. Yes, dan Barbarian King membunuh Queen, membunuh CC. Cukup menggunakan satu poison di sini ternyata. Wow, tanpa menggunakan jump spell di situ. Wow, ternyata ini bukan lagi menggunakan satu red spell, tapi 4 heal spell untuk Hog Rider, 31 Hog Rider, wow. Pasti keren ya, makanya kenapa tersisa satu heal spell yang belum dikeluarkan untuk meratakan base ini. Keren juga ini ya, ternyata ya. Wow, Mr. Fajar Oceng. Oke, dan wow, muncul 3 Tesla di bagian pojok di situ, menyebalkan sekali. Ya, base-base seperti ini memang sedikit menyebalkan buat kalian yang menyerang fresh base, dan ini sepertinya adalah base yang masih segar ya, belum dijamah sama sekali. Artinya dia belum tahu ya namanya ada 3 Tesla di bagian pojok di situ. Dan ya, Hog Rider juga aman di situ. Di antara 2 Wisa Tower langsung diberi satu heal spell dan ya, mengeluarkan Hog Rider-nya juga tidak langsung semuanya. Alhasil Hog Rider yang menginjak Giant Bomb ada beberapa dan yang mengorbankan yang menginjak Double Giant Bomb. Dan masih ada Hog Rider lebih banyak untuk meratakan base ini dan tepat. Wow, keren. Itu kenapa tersisa satu heal spell, satu poison untuk meratakan base ini. Dan keren. Satu healernya pun masih ada. Satu healer. Mana tadi ya? Satu healer. Untuk wizard ya tadi ya. Queen mati dan mengarah ke wizard. Dan keren. Itu. Keren, keren ini. Bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Sangat mudah sepertinya menggunakan pasukan seperti ini. Dan ya, masih ada hoki di sini. Yang namanya Wizard berhasil menuju ke Town Hall. Perhatikan, iya tepat. Dan ya, satu Wizard ini bisa menghancurkan sedikit ya, setengah dari damage atau dari hit point dari Town Hall. Oke, langsung saja kita mau rekap di sini.
Roti Bakar versus Town Hall 9 Junior menang dengan skor 142 versus 140. Wow, dan inilah kemenangan pertama untuk Roti Bakar, yang dimana inilah ya teman-teman semua ya yang ada dari klan Malangku, dari Desaku, dari Purwokertoar, dari iwancluster.com. Dan ini kita mau lihat di sini statistiknya. Wow, masih ada 7 peluru ya, musuh belum menyerang, dan tepat persentase cukup tinggi 90%. Ya, kali ini yang pertama adalah Mr. Anjas. Kali ini Anjas attack menggunakan Pinwalk, Hog Rider, dan juga Valkyrie. 8 Valkyrie, dan CC-nya ternyata apa ini, kita mau lihat ya. Oke. Queen untuk membunuh Queen, dan di sini membawa 1 2 3 Wall Breaker. Wow. Hanya 3 Wall Breaker. Oke, kita lihat sini. Queen vs Queen, diberi 1 red spell untuk Queen dan Wall Breaker jebol tembok des. Ya, tepat. Wall Breaker jebol dan temboknya jebol. Wall Breaker jebol, jadi lupa saya. Maklum, kopinya udah habis. Oke, dan ya, Queen di situ melawan CC. CC-nya adalah Lavahon dan menghancurkan Expo, dan itu cukup-cukup sasarannya cuma hanya itu ya, untuk membunuh Queen dan membunuh CC, menghancurkan Expo. Dan di situ area jam 9 itu bisa dihancurkan oleh Queen, dan di situ udah cukup. Sekarang tugasnya adalah Golem. Golem di situ sebagai tameng mengalihkan perhatian Cannon, Expo, Archer Tower, dan ya tepat di situ kita mau lihat sini Valkyrie dan Barbarian King akan beraksi. Dan perhatikan di sini yang menuju ke tengah itu Golem ataukah Valkyrie. Oke, di sini kita lihat di belakang Golem ada Wizard. Alhasil defend di depan Golem habis semua, dan saatnya Valkyrie masuk ke tengah bersama dengan Barbarian King, dan Golem tidak harus masuk ke tengah. Dan itu saja tugas dari Golem, dan tepat di situ heal spell untuk yang namanya Valkyrie. Di situ ada defend-defend yang cukup berbahaya, ada namanya 4 Tesla di situ langsung ya, dan bangunan CC di situ. Wow. Oke. Hog Rider langsung dikeluarkan di situ, memotong supaya Wizard di sebelah jam 5 aman dari serangan defend. Dan wow. Oke. Hog Rider masuk ke tengah dan Valkyrie masih strong. Valkyrie hanya diserang oleh Tesla dan juga Bomb Tower, dan Barbarian King juga belum mengeluarkan ability. Dan wow, satu heal spell, satu spell skeleton belum dikeluarkan, dan ya tepat menghasilkan 3 bintang untuk meratakan base arrow dari Town Hall 9 Junior. Good job Town Hall 9 ini rata. Oke, selanjutnya Oceng lagi-lagi. Tadi yang pertama Oceng, dan kali ini Oceng lagi. Oceng mendapatkan 6 bintang dari event ini, dan wow, perhatikan di situ ya. Yang dibawa adalah Archer, Goblin, dan Wall Breaker. 10 Wall Breaker. Perhatikan permainan Wall Breaker. Di sini cukup membawa 1 PK dan wow, 2 Hog Rider. Wow. Keren, keren, keren. Kita mau lihat sini. 1 red spell, 3 red spell dan 1 jam spell. Oke, kita lihat. Archer Queen tugasnya untuk membunuh CC, menghancurkan Visa Tower di situ, dan membunuh yang namanya Archer Queen tepat. Oke, kita mau lihat Wall Breaker. Wall Breaker terkena yang namanya Tesla. Ya, sakit sekali situ ya. Sakit sekali. Dan ya, masih tersisa 7 Wall Breaker. Oke. Ya, red spell ulang untuk membunuh yang namanya Archer Queen. Wow, lagi-lagi yang namanya Wall Breaker tidak bisa menjebol tembok. Dan ya, sangat disayangkan yang namanya Wall Breaker ini. 10 Wall Breaker ini tidak bisa menjebol satupun tembok. Edian, inilah, wow, kalau kalian yang attack mungkin akan depresi ya. Melihat situasi seperti ini, Wall Breaker tidak bisa menjebol tembok. Alhasil Archer Queen melenceng, harusnya masuk ke tengah menghancurkan. Di situ ada defense seperti Visa Tower, 4 Visa Tower ya, 4 Visa Tower bisa dihancurkan. Dan itu sangat aman untuk yang namanya Hog Rider, untuk namanya Archer, karena di sini membuat cukup banyak Archer. Dan perhatikan CC-nya adalah Golem, dan ya Golem saja ya. Dan perhatikan di situ ya, PK Golem langsung diarahkan, berkumpul menjadi satu, masuk ke tengah di situ ya. Ada Archer Queen, Barbarian King, PK, Wizard, dan Golem
masuk ke tengah menggunakan satu jump spell langsung karena wall breakernya tidak bisa menjebol tembok. Dan ya, wow, red spell di situ. Dan perhatikan, dua hook rider dikeluarkan untuk di jam 5 mengarah ke cannon, mengarah ke Visa Tower. Dan ya, tepat, hook rider bisa aman di situ. Sayang ada Visa dan Tesla, spell heal sudah habis, hanya membawa dua hook rider Edian. Oke, perhatikan di situ archer dikeluarkan, archer archer bisa bisa bisa, dan goblin 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 goblin. Sementara defense menyerang golem barbarian king, dan archer goblin di situ aman. Dan ya, healernya pun terkena oleh namanya air defense. Ya, yeah. Oke, perhatikan di situ barbarian king masih strong, queen masih strong, PK-nya masih ada, golemnya masih ada, archer banyak, goblinnya masih banyak. Dan ya, Visa Tower 3 Tesla diratakan menggunakan pasukan seperti ini. Wow, ini keren. Dan ya, spell skeleton untuk merecohkan dan bisa menghancurkan satu Tesla ini karena Tesla mengarah ke Barbarian King. Keren, good job buat Fajar, mendapatkan 6 bintang langsung, dan kali ini menggunakan 40 archer. Oke, selanjutnya Daddy. Daddy lagi-lagi menggunakan pasukan yang sama, archer 10, wall breaker 12, goblin membawa 1 PK. Dan ya, sepertinya CC-nya lagi-lagi adalah golem. Oke, kita lihat ya. Kalau tadi menggunakan sama ya, pasukan sama dan base saja yang berbeda yang diratakan. Oke, kita lihat di sini. Daddy ya. Oke, wall breaker dikeluarkan, akhirnya menjebol tembok, dan Archer Queen kita menghadapi CC yaitu Wizard, Baby Dragon, dan juga Valkyrie. Harus diberi Red Spell dan juga satu Poison. Dan wow, ya, yang namanya Archer Queen tidak jadi masuk sesuai dengan arahan Wall Breaker. Ow, 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 melenceng, melebar ke arah jam 9. Oke, Archer Queen bertemu dengan Barbarian King. Harus diberi Red Spell di situ. Dan oke, kita lihat di situ ada muncul 1, 2, 3 Tesla di antara Town Hall di situ ya. Menyakitkan sekali, menyebalkan sekali ya. Wow, 4 ternyata ya. 4 Tesla langsung dikeluarkan dari situ. Dan oke, balon dikeluarkan di situ untuk apa? Mengetahui dan mengeluarkan yang namanya trap udara seperti ini, skeleton udara. Wow, 1 2 3 skeleton udara dikeluarkan di situ ya. Diletakkan di situ semua, alhasil menyerang ke healer, dan itu memastikan healer kita aman. Harus diberi red spell supaya Archer Queen marah, karena Archer Queen juga membunuh yang namanya Archer Queen musuh. Dan ya, golem dikeluarkan di situ, dan wall breaker mulai dikeluarkan. Jebol tembok bisa? Ya, tepat menjebol tembok wall breakernya. Barbarian King PK dikeluarkan. Perhatikan sini, permainan berbeda seperti hal yang tadi ya. Kalau ini memang sedikit melenceng dari planning A yang pertama ya, Archer Queen supaya masuk, tapi ini tidak jadi masuk. Dan kalian perhatikan, satu PK dibantu di belakangnya Archer Wizard. Ini untuk memastikan area dari jam 6 sampai dengan jam 3 itu aman bersih. PK di bagian depan diserang oleh defense, dan Wizard dan Archer di situ menyerang ke Wizard Tower dan lain sebagainya. Dan ya, hanya menggunakan satu jam spell saja untuk mengarahkan golem, barbarian king, dan queen untuk mengobrak api bagian tengah. Tidak lagi menggunakan yang namanya red spell. Wow, karena 3 red spell tadi untuk archer queen ya, untuk membunuh CC, membunuh barbarian king, membunuh queen. Dan wow, keren sekali. Dan hog rider membawa 2, melenting. Oh, ternyata membawa 3 ya. Wow, goblin di situ sangat cepat sekali untuk menghancurkan yang namanya bangunan kolektor min ataupun gold min ya, ataupun kolektor elixir ya. Wow, keren. Dan satu spell skeleton berhasil menghancurkan satu mortar Edan. Keren, keren, keren. Good job sekali ini Town Hall 9 roti bakar. Dan tentunya nanti akan berkelanjutan ini roti bakarnya. Oke, jadi siap-siap saja menonton video dari roti bakar. Pastikan kalian membawa roti bakar di depannya. Oke, selanjutnya ini adalah Clasher dari Malangku. Wow, kalian menggunakan sudut apa ini? 1, 2, 3, 4 golem menggunakan 3 jump spell, dan di situ ada 12 hog rider dibantu dengan 1 heal spell saja. Wow, ini keren. Karena apa? Kita bisa lihat sini, base-nya memang anti udara, meletakkan air defense di paling ujung di sana, ada 3 air defense, tapi di sana cukup rentan ya, karena Visa Tower diletakkan di bagian jam berapa ini, jam 7, jam 6 ya.
di bagian bawah dan di situ 1 2 3 4 kolom di situ ya, diarahkan supaya masuk ke tengah, menuju ke queen, menuju ke bangunan CC dan juga menuju ke defend-defend yang cukup berbahaya untuk yang namanya Hog Rider. Menggunakan 3 jump spell ini sangat tepat karya karena 4 kolom ini awet sekali ya dan harus dibantu dengan jump spell supaya kolom masuk ke tengah, ke bagian tengah, dan bisa dilihat situ ya, bagian tengah banyak sekali yang namanya lobang ya, alias ruang kosong di situ ya, memastikan di situ ada giant bomb supaya yang namanya Hog Rider aman, dan giant bomb diinjak oleh golem dan Hog Rider pun aman untuk meratakan defend-defend bagian atas seperti Archer Tower, Mortar Cannon, Eye Defend, dan ya tepat hanya satu Visa Tower yang ada di bagian paling ujung jam berapa itu, 2 ya. Oke, golem bisa masuk ke tengah dan menuju ke bagian paling ujung, perhatikan situ ya. Alhasil defend langsung semuanya mengejar ke golem dan ya ada yang namanya satu giant bomb dan Hog Rider diberi satu heal spell. Wow, keren. Sangat-sangat menginspirasi dan satu spell skeleton di sini membantu membersihkan defend yang lain. Good job buat Clasher dari Malangku. Wow, rupanya ini merek dagangan ya, tidak perlu saya sebutkan ya. Oke, good. Buat kalian mau coba, silakan coba. Ya, mantap, mantap, mantap. Oke, next. Selanjutnya kita mau rekap. Wow, Mr. Derry. Wow, apa ini namanya, tidak tahu. Namanya tidak tahu ya. Oke, kali ini menggunakan Golem Witch's Hog Rider. Base-nya seperti ini. Kita mau lihat, ratakan base ini menggunakan pasukan ini. Ya, 1 jump spell, 3 heal spell. Perhatikan, base-nya diletak seperti ini ya. Archer Queen di bagian bawah, Barbarian King di bagian atas, dan ya tepat ya, di situ akan kesulitan untuk Hog Rider. Karena apa? Mungkin Archer Queen bisa mati, mungkin CC bisa dibunuh, dan mungkin defend bisa dihancurkan menggunakan Golem dan juga Witches dan juga Barbarian King dan Queen. Tapi kalau menggunakan Hog Rider ini, 20 Hog Rider ini, kalian harus siap-siap menghadapi 1-2 Visa Tower dan juga menghadapi Barbarian King. Belum lagi di situ ada namanya Bomb Tower dan juga ada yang namanya Tesla yang cukup berbahaya untuk Hog Rider. Jadi base ini cukup Tesla muncul. Ya, base ini cukup baik, bagus ya, karena apa? Meletakkan defend dan juga meletakkan Barbarian King-nya terpisah. Alhasil seperti ini, lihat. Hog Rider dihajar oleh yang namanya Tesla, Bomb Tower dan Giant Bomb masih ada dan juga yang namanya Barbarian King, dan wow, Barbarian King di situ membunuh yang namanya Hog Rider dengan cepat sekali ya, sekali tebas. Hog Rider belum membunuh Barbarian King sebelum defend hancur semuanya terlebih dahulu ya. Jadi kalau defend semuanya hancur baru dia bisa menghancurkan atau membunuh yang namanya Barbarian King. Wow, keren. Dan ternyata Hog Rider-nya habis di situ ya. Padahal di situ membawa 20 Hog Rider dan dibantu 3 heal spell. Dan ya, lagi-lagi karena ulah dari Barbarian King. Dan ya, tepat. Karena Witches dan Queen masih ada, base ini bisa diratakan. Dan memang cukup tegang di situ ya. Bisa kita lihat tuh, pasukannya tinggal sedikit sekali. Hanya Queen. Queen, 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 Queen. Dan ya, untung saja di bangunan CC bagian tengah bisa dihancurkan. Dan ya, bagian ini paling keras ya bangunan CC. Good job buat Mr. Derry mendapatkan 6 bintang ya dari klan ini. Oke, selanjutnya inilah Putu. Putu kan, roti bakar. Perhatikan di situ ya, base seperti ini. Wow, ini keren, kenapa? Menggunakan Quad Lavalon ya. Barbarian King dan Queen bisa membunuh yang namanya CC, bisa membunuh namanya Archer Queen. Dan ya tepat, Barbarian King memang melenceng, tapi CC sudah bisa dibunuh. Dan ya, Queen versus Queen. Bagaimana hasilnya? Ya tepat, CC sudah mati, Queen sudah mati, dan lava dan balon siap dan aman. Oke, perhatikan, Queen mengeluarkan ability dan Queen musuh mati. Oke, perhatikan di situ lava, dua lava dibagi menjadi
empat lava dibagi menjadi dua ya, kanan dua, kiri dua, dan perhatikan di situ ya. Dua ice sweeper mengarah ke lava dan balon semua. Dan ini sangat-sangat berani sekali attack. Bukankah bisa menyerang dari arah jam 10 atau jam 11, tapi ini tiratakan base ini menggunakan lava on dan sangat ekstrim menyerangnya dari arah jam 4, jam 5, jam 6, dan itu melawan dua air sweeper. Wow, keren. Ya, perhatikan. Keren, base ini rata. Dan balon ekstrim sekali ya, melawan air sweeper. Good job sekali buat Putu. Sepertinya ini Putu dari Bali ya. Oke, Putu kan. Oke, keren. Ya, kalian mau coba yang pasukan yang mana? Mau praktekkan mana? Sudah mendapat inspirasi dari video ini? Silakan like dan juga harus komen di sini. Oke, saatnya pamit. Video ini sudah habis. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, roti bakar. Ditunggu aksinya. Terima kasih dan bye-bye.